Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatona wa tawna ya man amru idha rada sayyana ya kulla lau kun fayakun. Salawat Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita barusan bersalawat tahunnya, kita semua akan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit dan bala-bala yang akan menimpa kita semua. Dan kalau kita di hari yang terakhir, kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah. Nah sahabat, kita ketemu lagi ya. Ini di momen persawahan ya. Ini kami persiapan untuk membuat fermentasi lagi. Jadi ini adalah tempat untuk menanam rumput pakcongnya ya sahabat. Ini untuk sahabatku ya yang ingin atau berminat untuk beternak ya. Kita sebelum melangkah wajib untuk mempersiapkan lahan untuk menanam rumputnya atau sebagai bank pakan ya sahabat. Jadi ini kami juga selain di sini itu ada beberapa titik ya. Jadi kami sudah tidak lagi untuk merasa khawatir kalau rumputnya tidak mencukupi ya gitu. Dan di sini kami cara merumputnya juga bertahap ya. Jadi misalnya untuk seperempat kita rumput sekarang ya, kita ambil sekarang, nanti yang lainnya belum gitu. Jadi bisa untuk bergilir gitu sahabat. Seperti inilah suasananya di persawahan ya. Nah ini sudah waktunya untuk pulang. Jadi tempat kita menanam sama rumah kami itu ya lumayan ya sahabat. Jadi ini kita pakai gerobak. Nah ini si adik sebagai kamerawati. Tapi ini ya juga waktu-waktu tertentu ya, karena si adik kan bisanya mengambil video kayak gini cuman di hari Sabtu sama Minggu. Kalau yang hari lainnya kan dia lagi sekolah gitu. Jadi ya seperti inilah usaha kami ya. Dan sahabat ikut terus ya bagaimana keseruannya. Monggo diperiksa. Nah ini kami melewati gardu ya yang kemarin sempat aku unggah sahabat. Jadi kemarin ada proyek ini pembangunan jembatan sama gardu sekalian ya. Jadi ini hasilnya alhamdulillah sudah selesai ya. Nah ini lanjut mau perjalanan ke rumah nih sahabat ya. Alhamdulillah ini sudah nyampe di kandang ya. Seperti inilah suasana kandang kami ya untuk sementara waktu. Karena ini rencana sama si kakak ya, sama anak ganang ini mau di bongkar nih sahabat, katanya mau diganti atapnya gitu. Jadi ini rencana mau ada project baru nih. Sahabat bantu doa ya, semoga proyeknya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan planningnya. Nah ini waktunya untuk menurunkan ya. Jadi untuk rumput pakcong seperti ini sahabat ya, kalau misalnya kita itu nggak punya lahan sendiri untuk menanam, ini kita membeli itu ya, satu bongkok ini bisa dihargai 25.000 sampai 30.000 sahabat. Jadi kalau seandainya sahabat itu punya lahan ya, terus nggak punya ternak, nah ini bisa menjadi project untuk menghasilkan cuan juga ya. Jadi bisa
menjual rumput kayak gitu, sahabat. Ini tahap untuk penyelepan atau pencacahan rumputnya ya sahabat. Jadi ini semua harus dicacah seperti ini ya. Dan ini nanti setelah itu ya seperti biasa dicampur dengan paket-paketnya gitu. Jadi sahabat ikuti terus ya bagaimana kelanjutannya. Cuman untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Pokoknya yang penting untuk mengisi atau konsisten untuk upload video aja untuk sementara ini sebelum monetisasi ya sahabat. Ini untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas karena berkat Tuhan sahabat. Saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong doanya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Karena semua itu adalah gratis. Thank you.
Nah, sahabat, mungkin video aku kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga momen sharing aku kali ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk sahabat pecinta ternak gitu ya. Ayo semangat terus untuk berinvestasi sambil menghijaukan bumi ya, sahabat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses untuk semua peternak Indonesia ya. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye-bye. Love you all.